guys, kembali lagi dengan saya Rindu Maboy. Jadi kita lagi jalan-jalan nih ke coffee shop yang ada di Bandung. Tempat ini katanya baru loh, namanya Inade Coffee Eatery. Dan juga ada lapangan parkirnya. Yuk kita kepoin apa aja sih yang ada di Inade Coffee Eatery. Bisa dilihat ya, view dari coffee shop ini tuh sangat estetik banget dan juga minimalis. Ada outdoornya dan ada indoornya. Nah, bisa dilihat nih tempat duduknya dan mejanya sangat nyaman banget kan. Jadi cocok banget nih buat anak kuliahan yang mau nongkrong dan mau nugas di sini. Pasti bakalan nyaman banget karena sudah ada suasana di pinggir jalannya juga. Dan gak lupa nih ada rumput-rumput hijau. Wah, estetik banget kan ya. Dan yang pasti sejuk. Jadi cocok banget deh kalau misalkan mau nongkrong ataupun nugas di sini. Wah, rumputannya kelihatan hijau banget dan asri ya. Dan gak lupa ada hiasan air mancur. Tambah lucu kan tempat ini. Jadi buat kalian yang mau kesini, tinggal datang aja di Inade Coffee Eatery. Nah, selanjutnya ada kolam nih, ada air mancurnya juga. Dan gak lupa di dalamnya ada hiasan ikan-ikan. Tambah estetik banget kan ya tempat ini. Dan menjadi sorotan banget karena ikan-ikannya juga lucu-lucu. Cocok banget buat kalian yang mau nongkrong kesini bareng teman-teman, bareng keluarga juga bisa. Dan menu-menunya juga banyak banget pilihannya. Jangan lupa untuk pesan makanan dan minumannya di sini. Yang pasti enak banget. Dan jangan lupa kita cari tempat duduk yang nyaman sekali. Masnya juga ramah banget ya. Nah, udah dateng nih makanan dan minumannya. Bisa dilihat kan ngiler banget gak sih kalian makannya. Ini aku pesen roti keju susu meses dan mie tek-tek gitu. Dan ada kopinya juga. Jadi buat kalian yang mau ke Inade Coffee Eatery, langsung aja datang ke sini. Dan segitu dulu video dari aku. Bye-bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu di vlog selanjutnya. See you.